Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya, rekan-rekan guru semuanya dimanapun berada, juga sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai anak masih sekolah ya, terutama yang sekolah masih di kelas 9. Kembali saya akan berbagi materi kelas 9 Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan silakan untuk dibagikan jika ini dianggap bermanfaat ya, sebagai tambahan atau referensi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, pada semester yang kedua kelas 9 ini kita akan memulai pembahasannya dengan bab 4 ya, bab 5 ya. Nah, tentang gaya hidup hijau topiknya. Nah, di sini kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi tentang topik hidup hijau ini. Ya, jadi nanti suplemennya akan dibahas tentang atau didiskusikan tentang gaya hidup hijau. Nah, ada beberapa pembahasan dalam bab ini ya. Yang pertama nanti akan kita bahas identifikasi informasi teks diskusi. Yang kedua, simpulan isi teks diskusi. Yang ketiga, struktur dan kebahasan teks diskusi. Dan yang keempat adalah presentasi teks diskusi. Oke, berarti kita di ujung pembelajaran bab ini harus bisa berdiskusi ya, siswa-siswi semuanya dan juga teman-teman atau rekan-rekan guru semuanya. Oke, kita masuki materi konten ini. Kita mulai dengan membahas identifikasi informasi teks diskusi. Identifikasi itu artinya mengenali ya, memahami informasi ya, memahami informasi pada tulisan diskusi ya. Nah, yang pertama dulu kita bahas pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Oke, yang kedua nanti informasi teks diskusi, pendapat yang setuju dan ada pendapat yang bertolak belakang ya. Pasti ada ya yang setuju dan tidak setuju. Kalau semuanya setuju, itu diskusi tidak akan menjadi sesuatu yang hangat. Nah, sekarang kita bahas ciri-ciri teks diskusi. Nah, struktur terdiri atas isu atau argumen alasan ya, mendukung. Nah, ada alasan menentang. Ada juga yang menyimpulkan. Nah, jadi struktur diskusi itu terdiri dari pembahasan itu ya. Ada alasan-alasan dengan bukti, fakta, data untuk mendukung. Ada juga dengan alasan-alasan yang lain untuk menentang, bertolak belakang. Dan ada yang menyimpulkan antara keduanya, kelebihan dan keunggulan dari ide ya yang didiskusikan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah memuat informasi yang cenderung bersifat informatif atau argumentatif. Jadi biasanya informasi yang disampaikan pada teks diskusi itu berupa hal-hal yang baru ya, kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang baru saat ini ya, yang lagi apa heboh-hebohnya. Nah, kemudian ini dibahas dengan alasan-alasan yang masuk akal, logis masuk akal dan diterima, serta ada bukti-bukti dan fakta-fakta yang disampaikan. Nah, jadi itu yang dimuat dalam informasi diskusi itu ya. Nah, yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Jadi ada bahasa yang mengikat pada teks diskusi itu, pada naskah untuk bahan diskusi itu. Nanti akan kita bahas itu ya, bahasanya seperti apa, unsur kebahasaannya. Nah ya, sudah kita bahas ciri-ciri teks diskusi. Jadi teks diskusi itu adalah sebuah wacana yang berupa tulisan yang membeberkan atau yang menjabarkan dua pendapat yang berbeda. Kalau sama pendapat, iya, apa yang didiskusikan, tidak ada lagi ya, langsung aja ketuk palu seperti itu. Nah, satu di sisi pendukung, satu lagi di sisi yang bertolak belakang, yang tidak mendukung ya, yang diakhiri dengan simpulan atau rekomendasi dari penulis. Jadi penulis mengambil
sisi terbaik, mana keuntungan dan kekurangannya antara pendukung dan mana kekurangan dan kelebihannya antara yang menolak. Penulis akan menyimpulkan mana yang lebih efektif, mana fakta dan data yang lebih masuk akal. Nah, jadi itu intinya sebuah diskusi. Oke, siswa semuanya, sahabat-sahabat guru semuanya juga ya. Nah, jadi diskusi ini bersifat informasi, berisi informasi ya. Nah, jadi berupa pendapat yang mendukung dan pendapat yang menentang. Intinya itu, kuncinya itu, ada yang menentang dan ada yang mendukung. Nah, pendapat pro atau pendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang atau menyokong pendapat orang lain. Nah, adapun pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu pendapat disebut dengan pendapat kontra ya. Jadi ada yang kontra, ada yang pro. Kalau pro mendukung, kalau kontra itu bertolak belakang, menolak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat walaupun sedikit. Kita sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Oke, silahkan untuk dibaca deskripsi untuk lebih jelasnya. Ini hanya sebagai tambahan motivasi dan referensi bagi siswa-siswi yang belajar bahasa dan sastra Indonesia, dan juga bagi guru untuk media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia ya, khususnya pembelajaran di kelas 9. Tak menutup kemungkinan ini juga akan dibahas di kelas lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, bagikan materi ini, video ini, bagikan ke teman sebanyak-banyaknya, ke grup lain sebanyak-banyaknya untuk OHJ Banjar ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.